to Dia Channel. Jadi kali ini aku bakalan jawab-jawabin pertanyaan kalian. Ya waktu itu aku sempat post open Q&A gitu. Nah, aku bacain 20 aja ya, karena kalau semua kebanyakan. Nah, sebelum aku mulai, kalian klik dulu ya tombol subscribe-nya. Makasih yang udah klik tombol subscribe. Yes! Yang pertama dari @saidahvivi_. Ukuran sepatu kakak berapa? Kayak apa ya? Ukuran sepatu aku tuh antara 39 sama 40 gitu ya. 39-40 gitu. Soalnya kaki aku panjang. Panjang. Terusnya yang kedua, yang ini kedua. Dari @shera_psna. Deska Putra Barel. Desnya dia baik. Gak jelas, aneh, sebelin. Yaelah, jangan dihabisin, tuh nyebelin kan dihabisin. Kamu tes dulu. Terusnya manja. Enggak. Terusnya apa lagi ya? Aku udah banyak tadi. Terus ya pokoknya gitu dah. Nantinya aku sayang kok sama. Gak boleh gitu katanya. Sisa lagi lanjutnya dari @nelvinda1792. Pembukaan. Kak, nama sebenar loh. Nama sebenar loh apa? Kan nama asli aku siapa gitu. Aku dia Fadila. D-I, nama aslinya D-I-A-H-F-A-D-L-I-A-H. Fadila, dia Fadila. Jadi G-nya gak pakai Y, pakai I. Terus Fadilahnya L-nya 1 gitu. Jadi yang selama ini ada di bio, yang ada di YouTube itu pembohongan publik sebenarnya. Enggak, aku tuh biasa dari SD emang. Kata bapak aku kayak gini kan. Kok dia L1 apa L2 sih? Terserah dia aja. Lah, lah, lah. Kan? Dari @LydiaPriliani. Kak, kenapa sekarang suka bikin video YouTube? Malah hampir setiap minggu bikin konten YouTube. Karena gimana ya? Aku itu tuh pengen banget emang dari dulu itu buat YouTube, kayak iya, kayak dari dulu tuh pengen banget. Pengen banget buat YouTube gitu, kayak bikin tutorial-tutorial gitu. Manfaatin waktu juga, pengen buat-buat video juga gitu kan, yang bisa bermanfaat buat kalian gitu. Apa sih? Asin. Ya, sayangku. Wait, bunda. Lanjut. Dari @alia ANNLM. Kalian susah banget sih. Kalian kan susah kalau bacain singkat-singkat. Dari apa yang buat kakak seneng sama Kak Putra? Sini lu ya, apa yang diromantisin juga lu ya. Ini yang bikin aku benci ya? Eh suka deh. Eh seneng, seneng. Sini dong. Sini dong, lihat dong, mukanya dong. Ya bikin senengnya gimana ya? Dia tuh orangnya tuh gampang bikin orang ketawa gitu, nggak jelas gitu. gitu. Aku tuh sukanya sama yang nggak jelas. Oh gitu. Iya gitu, gitu ya. Terus lanjut dari @hae.rzk. A. Hal paling memalukan. Aku sama dia naik motornya saudara aku dan itu berisik banget, dan itu dari yang kecil sampai kaget gitu ya. Kan katanya apanya kotor? Karburatornya kotor. Karburatornya kotor. Jadi, terus kayak kenapa sih itu dia, kok? Karburatornya
makanya namanya Mia. Nah motornya tuh karburator kotor. Jadi kalau sananya gasnya gue lepas, keluar duar, gitu. Duar. Iya, dari anak kecil. Oh, gini. Anak kecil aja ngomong botol. Botol yang panjang, yang gede. Botol gitu. Terus yang kedua. Nih, yang ini nih, botol nih, botol. Iya. Terus ya mama gitu. Bapak. Pada kaget semua, kan malu banget ya. Udah yang. Terus kayak misalkan lagi di jalanan gitu ya. Ini ada orang ngomong kagetin, ya lo malu, kamu sendiri nggak apa-apa dah, jangan ngajak-ngajak aku malunya gitu kan. Next, dari @icel_fun2318. Kak, pertama kali bikin channel YouTube itu sejak kapan dan bisa kepikiran buat YouTube itu kenapa? Aku bikin channel YouTube dari 2014. Terus kepikiran buat YouTube itu kapan? Baru-baru ini kok. Baru-baru ini juga gitu. Berisik. Dari @auli.a. Ceritain masa kecil dong, Kak. Kecil aku gimana ya? Kecil aku tuh imut, hitam, bau, dekian. Main pasir. Dari @safira.ak. Fobia sama apa? Aku banyak sih yang fobia. Fobianya kehilangan gua. Suka sama namanya bihun gitu, aku tuh enggak suka. Ya, kok kalau di sini aku hiteman sih, kalau di majuan aku enggak hiteman. Next dari @okta. Dari @OKTRMNL. Nah, kenapa muka kakak cute kayak baby face gitu? Kasih tips. Baby face sebenarnya bukan baby. Baby pak. Jangan di frame apa. Kenapa gitu kan? Kenapa? Nah, tipsnya gimana ya? Kalian tahu sih? Gak tau, emang baby face sih? Enggak, kamu waktu itu pernah bilang sama aku, kamu kalau ngumpul-ngumpul sama anak sekolah itu kamu juga pantas gitu. Berarti aku masih bisa. Bisa buat ngumpul sama mereka, ngumpul sama mereka ya. Dan next dari Arya Saskia, kenapa suka banget pakai softlens? Nih awal-awal tuh aku tuh gak pakai softlens, jadi tuh aku pakai kacamata gitu. Terus ya pas lepas kacamata pengen kayak gitu, pengen pakai softlens gitu, tapi terus-terusan deh gitu. Kamu belum nonton channel YouTube aku yang cara memakai softlens ya? Tonton ya. Dari @nadia, hal paling kakak nggak suka dari pacar kakak? Hal jorok begini. Gitu. Dari @mutiarazahra86, pernah nggak berantem sama Kak Beryl karena hal sepele? Pernah kok. Wajar lah, namanya juga orang pacaran. Pernah waktu itu di YouTube fanpage, dan lagi aku nungguin di belakang, aku udah nungguin di samping toilet, pas dia keluar dia nggak ada, tiba-tiba dia di sono. Aku nungguin di tempat awal kita ketemu, maksudnya awal kita orang nongkrong. Aku bilang sama kamu, yaudah aku tunggu apa, kamu tunggu sini ya, iya aku tunggu di sini, aku lama banget sampai aku SK berapa kali. Ini orang berarti ngantri tempat... kali ya di belakang ya, pas aku lihat kayak gitu, aduh dia lagi duduk enak banget lagi main HP. Orang mau nelfon apa? Aku nelfon kamu, nggak ada jaringan kali. Enggak. Dari @lizaRGL, kakak nggak ada niatan buat video nge-cosplay gitu? Ada. Tunggu aja ya. Dari @AuliaAki, sering ngerasa kembar sama siapa? Sama Isyana Sarfati. Semoga setiap kalimat yang kau baca nanti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dikabulkanlah di
dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya udah ya. Dari Citra Aristi, Kak Dia, kalau sama kak Putra suka belak-belakang kan? Enggak. Misalnya kentut depan Kak Putra. Eng. Dari @zahul, sikap apa yang bikin kakak sayang banget sama Kak Putra? Kok pindah? Itu aku teman, sini aku. Ya Allah, ngaruh gitu. Yang bikin aku sayang banget. Jangan terbang dulu. Yang bikin aku sayang banget tuh dia tuh ngoleng. Udah sih. Ya Allah, rambutnya berantakan, aku rapiin. Ini serius aku rapiin, aku baik. Kayak dia tuh. Ya Allah. Kakinya, paha. Oh, iya. Ya kayak dia tuh perhatian banget. Terus kalau misalkan lagi ada masalah, dia kresek-kresek mulu dah. Ngomong aja ya Allah, jauh. Iya, terus ya kayak misalkan lagi ada masalah, terus dia nyamperin gitu. Semuanya tuh diselesain gitu. Terus apa namanya, gimana ya, kayak gitu dah. Pokoknya dia ngerti dah, pokoknya ngerti. Apa mau aku juga ngerti. Gitu. Nanti kita beli dompet bareng yuk. Dompet kamu sama dompet aku udah jelek banget. Iya, aku itu dari SMP. Aku dari kelas 6 SD. Demi. Dari @salom.29. Kak, kalau udah nikah terus punya anak cewek mau dikasih nama apa? Dan anak cowok mau dikasih nama apa? Wah, kalau nama nanti deh. Kalau pokoknya kalau nama nanti ya. Soalnya kan kita belum ada planning ke depannya kayak gimana. Iya. Karena juga kita mau ngerem, jadi iya. 2 tahun nikah bareng-bareng dulu, iya. Baru punya anak. Gitu. Kaji ya. Dari @ajengfms. Dan BTW, kapan nikahnya? Kapan ya? Doain aja secepatnya. Kapan ya? Doain aja secepatnya. Iya enggak? @citinursalsa_b. Itu alis dari lahir setebel itu atau kakak tebelin pakai minyak zaitun? Please jawab kak, aku dari kecil aku nggak diapa-apain gitu, karena aku ngikutin alis bapakku kayaknya. Alis bapakku soalnya tebel terus ya kayak nyambung gitu. Terus kalau misalkan aku kemarin bikin video yang minyak zaitun itu, ya aku ngasih saran aja ke kalian yang pengen tebelin alis gitu, bisa pakai cara itu, nggak usah disulang-sulang. Ya udah segitu aja Q&A dari Daya.YOL. Semoga kalian unsubscribe channel ini dan blokir semua aplikasi di YOL gara-gara minta peluk. YOL peluk YOL. Gara-gara minta peluk. Lama, dia bercanda sama dia lama, mau semua kayaknya. Ya pokoknya YOL peluk. Ya Allah. Guys, pokoknya gue punya sulap nih. Enggak. Kuping gue gerak sendiri. Pokoknya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel YouTube aku. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian juga share ke teman kalian dan follow juga Instagram aku @daya.YOL dan @putrabarel dan unsubscribe aja @putrabarelnya. Ya, gak usah, udah terkenal, gak usah lah. Udah famous gue, gak usah di subscribe, gak usah di follow. See you di next video.